Pemirsa, sebagai destinasi wisata lokal dan internasional, Pulau Bali wajib memberikan kesan positif kepada wisatawan yang akan datang ke Bali. Untuk itu, di tengah wabah COVID-19, masyarakat sangat wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Dewata. Masih tingginya kasus COVID-19 perlu kembali ditingkatkan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Aliansi Pemuda Hindu Bali Cabang Badung, I Gusti Prayoga Mardiga. Pihaknya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya generasi muda, agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun menurutnya penerapan protokol kesehatan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali. Karena Bali dan Badung khususnya merupakan destinasi wisata domestik dan internasional, wajib memberikan kesan positif kepada wisatawan yang berkunjung. Kita dari Aliansi Pemuda Hindu Badung ingin menitip pesan dan mengajak semua lapisan masyarakat, bukan hanya pemuda, kita ajak untuk menerapkan protokol kesehatan yang walaupun selama ini kita lihat sudah bagus, tapi kita sebagai daerah tujuan wisata harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita di Kerobokan ini bukan hanya melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain, dan mencuci tangan, seperti itu. Tapi kita juga pikirkan bagaimana melakukan social safety net. Jadi selain melakukan protokol kesehatan, kita juga memberikan bantuan berupa sembako kepada anggota-anggota kita, khususnya STT. Fiaka yang juga Ketua Yowana Kecamatan Kuta Utara berharap generasi muda agar tetap menjaga kondisivitas di Pulau Dewata yang merupakan pintu pariwisata internasional. Andika, Bali TV.